Sebanyak 5.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di Portugal Utara pada Selasa 17 September 2024. Pihak berwenang melaporkan terdapat sekitar 100 titik api yang membuat pemadam kebakaran kewalahan. Bahkan kebakaran hutan ini telah menewaskan sedikitnya 6 orang dan lebih dari 50 orang terluka. Pejabat setempat mengungkap, 3 petugas pemadam kebakaran tewas saat melakukan perjalanan darat pada Selasa 17 September 2024. 2 korban lainnya merupakan warga sipil yang meninggal karena luka bakar dan serangan jantung. Sedangkan 1 petugas pemadam kebakaran lainnya meninggal karena kondisi yang tidak disebutkan. Sementara itu, belum diketahui angka resmi soal berapa banyak warga yang harus mengungsi dari rumah mereka hingga jumlah rumah yang terdampak dalam peristiwa ini. Beberapa negara seperti Spanyol, Perancis, Italia, dan Yunani menjanjikan pesawat tambahan untuk membantu Portugal mengatasi kebakaran hebat ini. Di lain sisi, pihak berwenang nasional memperpanjang peringatan kebakaran hingga hari Kamis 19 September 2024 lantaran belum adanya kemungkinan turun hujan.